Menteri Perindustrian bersama Menteri Pemuda dan Olahraga mendorong penggunaan produk lokal bagi seluruh aktivitas keolahragaan di Indonesia. Pasalnya, hingga kini brand impor masih dominan membanjiri pasar dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, market share global produk Indonesia RI masih berada di urutan 26. Lalu untuk pasar domestiknya, impor periode Januari sampai dengan Juli sebesar 79 juta dolar Amerika Serikat, sementara nilai ekspor untuk periode yang sama hanya 53 juta dolar Amerika Serikat. Menperin mengingatkan agar kerjasama dengan Kemenpora berlanjut ke asosiasi penggunaan produk olahraga, tidak hanya sebatas di MOU. Menperin Agus mengatakan bahwa sebenarnya alat-alat olahraga hasil produksi lokal sudah banyak di pasaran, tetapi brandnya masih kalah. Hal lainnya karena memang minim sosialisasi sehingga yang dikenal lebih banyak brand luar.